Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa salli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi, Saudara Datuk Seri Sanusi, Menteri Besar Negeri Kedah, Speaker Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul, Saifuddin Nasution, Menteri-Menteri, Mangku Seri Usaha Kerajaan Negeri, Speaker Alim Alim Seri Kerajaan Negeri, Tan Sri Ketua Seri Usaha Negara Datuk Seri Zuki, Kepegawaian Kanan Kerajaan Persekutuan dan Negeri, rakan-rakan yang saya muliakan. Kita adakan majlis Aidilfitri Madani ini untuk sama-sama ikat silaturahim dan menzahirkan semangat ukhuwah persaudaraan, dan seperti biasa kita ucapkan selamat hari raya minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu am wa antum bi khair. Dan dalam tradisi Melayu ini ditambah yang tidak ada di kalangan di dunia Arab atau India, Pakistan atau Afrika, iaitu kita ada menzahirkan sikap yang lebih tawaduk, mengakui kelemahan-kelemahan kita, mohon maaf bukan sekadar zahir tapi dengan batin. Jadi saya sama-samalah seperti mana juga diungkapkan oleh Saudara Sanusi sebentar tadi, untuk menjadikan majlis ini majlis penghayatan supaya memanai madrasah Ramadan. Dan bahasa Ramadan itu adalah ke arah peningkatan ketakwaan, la'allakum tattaqun, peningkatan ketakwaan, meningkatkan akhlak dan juga membetulkan disiplin dan integriti supaya kita lebih menyantuni rakyat dalam kefahaman kita, terutama dalam masalah ketatanegaraan. Ya. Maknanya bila kita sebut Ramadan dan madrasah Ramadan, perasaan ihsan, kasih sayang itu haruslah ditingkatkan. Ya. Kalau tidak, tidak ada penghayatannya. Selalu kita sebut dalam Al-Quran Al-Karim bila menyeru mestilah ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Itu cabaran bagi kita semua, iaitu bagaimana kita melaksanakan kata-kata. Ya, kita menyeru ke arah kebaikan dan cuba menghayatinya. Saya ucap terima kasih bagi Pihak Kerajaan Persekutuan kepada Datuk Seri Sanusi. Jarang saya nak terima kasih kat sini. Dan pihak ini saya terima kasih yang dia disambut dengan baik dengan pasukan Exco, pegawai-pegawai kanan Kedah. Bersama saya, Timbalan Perdana Menteri Tok Sri Zahid dan menteri-menteri dan pegawai-pegawai kanan yang saya bawa untuk menyampaikan beberapa pandangan tentang pembangunan negeri Kedah dan mendengar pula pandangan keutamaan yang dikemukakan oleh pimpinan negeri Kedah. Ini juga akan membatalkan pandangan, singgungan bahawa kita tak ada beri perhatian. Di tiap negeri yang saya lawati, saya minta TPM dan menteri-menteri sebahagiannya, atau pegawai kanan, KSN, KSP, KPPA, KSU-KSU di kementerian-kementerian untuk hadir dan dengar sendiri pandangan dari negeri, dan kita kalau perlu kita ubah sesuai keutamaan dan kita pastikan projek-projek dilaksanakan itu dilaksanakan segera untuk memberi jaminan kebaikan kepada rakyat. Kedah sebenarnya dari segi peruntukan, saya tidak mahu mengulangi, memang mendapat yang di antara yang tinggi, terutama kerana Kedah mempunyai peranan yang istimewa, yang unik dari sudut pengeluaran hasil padi. Dia ada kekuatannya kerana membantu negara dari segi food security, tetapi ada masalahnya yang dibangkitkan oleh kerajaan negeri, iaitu ia membebankan kerana kelompok penanam padi sawah ini di kalangan yang miskin yang mesti dibantu. Kerajaan Persekutuan sejak
tahun lalu telah meningkatkan harga daripada RM350 sebelumnya ke RM500. Tapi ini tidak cukup. Maka ada peruntukan yang juga diumumkan oleh Menteri Pertanian dan Ketenagamainan Pangkanan Datuk Mat Sabu tadi, bahawa peruntukan yang awal yang kita berikan RM3 bilion untuk menyiapkan prasarana untuk memungkinkan produktiviti padi ini meningkat sehingga 4-5 kali satu tahun atau satu musim dalam tempoh 2 tahun, itu memerlukan dana yang besar. Mulanya 3 bilion. Tapi dalam perkiraan terakhir, RM5 bilion. Menteri Besar kata tak cukup lagi. RM5 bilion. Tetapi ini untuk memenuhi keperluan negara. Sebab itu kita beri pertimbangan, umpamanya cadangan. Beberapa kawasan yang asalnya ada, kalau boleh sedikit daripada kawasan itu dipindahkan untuk perumahan atau industri atau perniagaan. Itu Kerajaan Persekutuan pada dasarnya bersetuju, dan saya minta pegawai-pegawai berunding segera supaya dapat membantu meningkatkan pendapatan negeri Kedah. Begitu juga tentang cadangan-cadangan lain yang dikemukakan, yang kita beri perhatian termasuk dalam usaha membasmi kemiskinan. Saya telah umumkan bahawa kemiskinan tegar harus segera dinoktahkan. Dan kerana tidak munasabah bagi kita dengan hidup begini, dengan kemudahan begini, dengan makan minum begini, kemudian ada kelompok masyarakat kita yang tak cukup nak makan atau pakaian atau perbelanjaan persekolahan mereka. Kita nak selesaikan semua masalah kemiskinan, dia mengambil masa. Tapi kemiskinan tegak mampu. Dan sebab itu saya ucap terima kasih selain daripada agensi-agensi persekutuan yang diselaraskan oleh unit penyelarasan ICU. Tetapi kita dapat kerjasama penuh daripada kerajaan negeri kerana ada jumlah 2,500 keluarga yang belum dapat ditangani, dan saya telah beri arahan bagi tempoh 2 bulan kerjasama persekutuan negeri sebagai contoh utamanya, iaitu menoktahkan kemiskinan tegar di negeri Kedah dalam tempoh 2 bulan yang mengaitkan 2,500 keluarga. Dan saya percaya insyaAllah kerjasama ini akan menghasilkan nantijah yang baik. Kerana kita tidak mahu umpamanya negeri-negeri kebetulan majoriti Melayu, umat Islam, tetapi masih terdera dengan kesusahan ini, dan oleh demikian beri perhatian. Saya tanya Ketua Pengarah ICU, ada tak nama dan alamat mereka? Ada. Jadi sekurang-kurangnya, kalaupun tidak sempurna, sekurang-kurangnya 2,500 itu dapat dengan. So, saudara, amanah dalam pimpinan. Sanusi dia sebut pasal Montesquieu. Saya pun dengar juga tadi, teliti. Montesquieu itu di antara penggagas teori pemisahan kuasa. Eksekutif, legislatif dan kehakiman. Itu di antara penggagasnya. Walaupun kita tahu dalam tradisi Islam ini penting. Sebab itu amanah yang dipikul oleh pimpinan itu ada pertanggungjawabannya. Selain daripada soal pembasmian kemiskinan, ada projek-projek. Dan kita utamakan projek rakyat. Sebab itu, Kementerian Wilayah dan Desa di bawah Datuk Seri Zahid bersama dengan KPKT yang mengatur perumahan-perumahan rakyat, PPRT, PPR dan sebagainya, dan sekali dengan cadangan kerajaan negeri tentang kampung tersusun bagi orang miskin, saya minta diselaraskan, dan kalau perlu tambahan 30-40 juta ringgit, saya boleh luluskan segera untuk kepentingan rakyat miskin. Sebab itu saya kata saudara Datuk Sanusi, kalau saya yang mudah, cakap elok-elok, selesai semua. Dan kerana
kerjasama kita untuk membantu ya, menyelesaikan masalah rakyat. Ya. Kita ada beda pendapat sedikit ya, dalam cara pendekatan, tapi itu tidak menjadi masalah. Semalam di negeri di Perlis, saya singgung satu kitab oleh seorang ulama usul fiqh yang terkemuka, almarhum Ustaz Sheikh Taha Jabir Al-Alwani, yang menulis buku Adabul Ikhtilaf in Islam, The Ethics of Disagreement in Islam. Bahawa dalam Islam itu dia bolehkan perbezaan pendapat. Perbezaan pendapat asalkan soal hukum yang qat'i, tidak dipertikai. Quran dan sunnah. Tetapi penafsiran pandangan itu diizinkan perbezaan. Tetapi perbezaan itu, kata Syekh Taha, dengan kupasan lebih teliti, ada etikanya, ada adabnya. Boleh beda pendapat dalam Islam itu, tetapi ada etika, cara dan kaedah. Dan buku ini yang saya minta diterbitkan semula dalam bahasa Melayu oleh JAKIM, sekarang ini diedar ke semua sekolah-sekolah. Saya minta pelajar-pelajar baca supaya dalam Islam itu ada kemungkinan perbezaan pendapat dalam soal-soal furung, dalam soal-soal sampingan. Tidak soal salat, tidak soal ketegasan hukum, tetapi dalam soal-soal penafsiran, perbincangan, pendekatan, strategi, keutamaan yang disebut fiqh aulawiyat, itu ada perbezaan dia. Jadi sebab itu di sekolah-sekolah kita edarkan. Buku yang kedua yang sekarang kita giat sediakan ialah Matan Arba'in oleh Imam Nawawi, 40 hadis. Apa sebabnya? Karena saya sebut malam tadi juga, masalah umat ini ialah ada semangat Islamnya, kadang-kadang ada minatnya ke arah Islam, ada kegiatan dakwah yang pesat, tetapi tidak ada kesungguhan untuk mendalami ilmu. Maka di antara langkah awal ialah meminta anak-anak baca hadis, baca terjemahannya dan baca syarahnya, supaya tingkat meningkatkan kefahaman. Ini penting. Kita bicara sekarang banyak masalah-masalah. Termasuk kalau kita bincang soal perang, bukan perang, serangan Zionis Israel ke atas Palestin dan sekarang ke Gaza. Betul, kita ada pendirian kita. Tapi lebih baik kalau kita dukung Gaza dengan kefahaman. Apa arti keadilan, apa arti kebebasan, apa arti penjajahan, apa arti kerakusan kuasa, kezaliman, penindasan dan pembunuhan oleh Israel. Kata seorang pemikir Israel, Palestin, Edward Said, pemikir dan pejuang Palestin, dia kata, masalah kita bukan kurang ilmu, tetapi kurang mendalam aspek-aspek yang diperlukan. Jadi dia sebut pertembungan, pembenturan di antara timur dan barat dalam soal Islam dan barat, itu kadang-kadang kata dia pertembungan dalam keadaan sama-sama kurang menguasai ilmu. Kata dia, it is not the clash of civilization. Teori Samuel Huntington, dia kata memang Islam ini tak sesuai dengan pembangunan dan kemajuan dan modern. Jadi kata Edward Said, Samuel Huntington, sarjana besar itu sebenarnya jahil tentang dunia Islam dan dunia Arab. Jadi kita tidak mahu ada pembenturan idea ya, kerana jahil. Kerana ada juga orang Islam yang menentang Barat itu dalam keadaan kejahilan. Dia anggap semuanya Barat itu buruk dan bobrok belaka. Jadi dia kata, dia janganlah berlaku clash of ignorance. Jangan pembenturan dan wacana ataupun pergaduhan atas kejahilan terhadap masing-masing. Ini sebab saya terapkan dalam sistem pendidikan kita, terutama dalam tradisi Islam. Ya, dua buku yang wajib dibaca oleh semua pelajar-pelajar Islam. Mula-mula ada beberapa orang tokoh bukan Islam yang menyerang, dia kata kita paksa orang bukan Islam baca. Kalau dia baca, bagus, baik, tambah ilmu. Dia tak mau baca, tidak diwajibkan. Yang diwajibkan ialah kepada pelajar-pelajar Islam. Dua buku asas selain daripada teks, buku teks, iaitu Adabul Ikhtilaf fil Islam dan Matan Arba'in, iaitu Hadis 40.
Saudara-saudara, ada beberapa masalah lain yang mengekang. Tadi disebut tentang musim kemarau atau kadang-kadang air kurang, bila terutama bila paras sungai itu rendah. Dua hari yang lalu di Kelantan, Kelantan kemarau besar. Sawah-sawah banyak kering. Jadi bila dibangkitkan oleh kerajaan negeri, kerana pam yang sedia ada itu tidak dapat sampai ke paras air, saya arahkan supaya kerajaan persekutuan segera membeli 2 atau 3 pam baru yang berharga 20 juta ringgit satu pam untuk membantu sawah dan rakyat Kelantan. Tapi kerana tadi Menteri Besar tak minta pam, jadi saya tak lulus lah. Tapi kalau dikaji, ada keperluan, kita boleh lulus. So, saudara, ini dia masalah kerajaan ni. Betul, perbezaan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Tetapi dalam soal keutamaan, saya nak beritahu, tak ada masalah. Soal kemiskinan, soal pembangunan desa, Datuk Sri Zahid ada keutamaan-keutamaan. Tibet, sekarang umpamanya Kulim Hightech, Pengerang, Lembah Kelang, Melaka, itu menjadi tarikan pelaburan yang luar biasa. Dalam 2 tahun ini, terutama tahun, 1 tahun dan beberapa bulan lalu, saya lihat umpamanya. Selain daripada Infineon di Kulim Hightech, juga Microsoft 2 hari yang lalu, 3 hari, tiga hari yang lalu, umumkan sendiri dia punya chief executive, Satya Nadella. Dia umumkan kerana keyakinan dia kepada sistem politik yang stabil. Kerana dia percaya dasar ekonomi yang jelas dan pelaburan yang jelas. Dan dia rasa Malaysia ini telus dan cepat dalam bentuk kelulusan. Dia luluskan 10.5 bilion ringgit dalam tempoh 4 tahun. Minggu depan, Google jumpa saya. 3 hari yang lalu di Riyadh, atas undangan putera diraja Perdana Menteri Mohammed bin Salman, selain berbincang soal pembangunan ekonomi, World Economic Forum, dan perbincangan soal Gaza yang saya akan singgung sedikit, ialah pertemuan saya dengan beberapa syarikat. Aramco terus ke Pengerang dengan tambahan 8 bilion. Aqua dengan persetujuan Mohammed bin Salman, saya tanya minta pengesahan malam itu, setelah saya jumpa Aqua pagi, dia setuju melabur 10 bilion ringgit di ke Malaysia dalam tempoh segera. Jadi sudah, ini dia keadaannya. Sebab itu saya rasa bagi kita kerajaan, persekutuan dan negeri tumpu ke arah ini. Apa ada cabaran lagi kepada orang Melayu, umat Islam, termasuk orang Kedah dari pelbagai kaum dan agama? Cabaran menyediakan tenaga cukup, kejuruteraan, TVET, AI, Artificial Intelligence. Pada 10 bulan ini saya akan lancarkan fakulti AI pertama di Malaysia, di UTM. Saya nak anak-anak muda kita siap punya kepakaran dan kemahiran, dan akan selaraskan dengan universiti-universiti di seluruh Malaysia supaya kita tidak ketinggalan dalam bidang AI. Cukup setakat itu, saya nak sentuh sikit tentang Gaza. Dalam pertemuan saya beberapa hari yang lalu di Riyadh dengan Perdana Menteri Iraq, Perdana Menteri Qatar, Perdana Menteri dan Raja Arab Saudi Mohammed bin Salman, Perdana Menteri Pakistan, beberapa Perdana Menteri lain dan Menteri Luar Turki, Menteri Luar Mesir, Perdana Menteri Jordan, apa yang saya dapat tangkap? Kita nampak kelesuan, tidak upaya menahan kecabaran, kebiadaban Israel. Dan ada kebimbangan bahawa dalam tempoh beberapa hari atau minggu ini, tanpa sikap yang waras dan munasabah daripada Amerika, malah Amerika memberi laluan secara langsung atau tidak kepada Israel, ada kebimbangan besar dari dunia Arab yang beritahu saya, Anwar, keadaan membingungkan, ada kemungkinan besar Israel akan menakluki Gaza dan
mungkin duduk di situ beberapa ketika sehingga dapat digerakkan kegiatan atau bantahan. Kalau ini berlaku, saudara percayalah, ia satu lagi kejutan dan malapetaka bagi umat. Kita, setakat saya yang mampu, di depan Presiden Biden, di depan Perdana Menteri Australia, di depan Chancellor Scholz Jerman, sebagai negara kecil membangun, saya dah usaha sedaya upaya saya menyatakan pandangan kita dengan tegas. Tetapi selagi negara-negara Islam itu tidak dapat kukuh disiplinnya, ekonominya, ketenteraannya dan sikap dan pendirian yang tegas, inilah malapetaka yang akan menimpa kita. Belajar dari pengalaman itu, perkuatkanlah hubungan kita, perkuat ekonomi kita, tegapkan semangat dan roh Islam dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah dapat selamatkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.